Apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Turunnya kasih sayang, rahmat, dan harapan semoga tercurah kepada Anda sekalian dan juga tercapai cita-citanya, terwujud keinginannya. Dengan segera, cepat, 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 sekarang, sekarang, sekarang. Cepat, 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 sekarang, sekarang, sekarang. Dengan tanpa susah payah juga, tanpa lelah juga, bisa tidak tanpa lelah? Bisa saja. Apa bisa dengan mudah? Bisa saja. Di dunia ini tidak ada yang mustahil. Di dunia ini tidak ada yang mustahil. Yang memustahilkan hanya pikiran kita saja, memustahilkan. Logika saja, logika kita saja yang memustahilkan, sebenarnya tidak ada yang mustahil. Jadi kita nikmati saja apa yang ada. Apa yang ada. Nyanyian dari jalanan dinikmati juga. Salam alien, salam teh panas. Sudah minum air hangat, yang sudah minum air hangat biar enggak masuk angin. Sekeranjang cucian, nikmati saja. Lagu duka, nikmati saja. Sakit hati, nikmati saja. Kehujanan, nikmati saja. Kepanasan, nikmati saja. Pagi yang mendung, pagi yang cerah, kita nikmati dengan gembira. Nah, itu untuk menerima penerimaan ya. Situ ketika kita bisa menikmati, itu berarti kita luas jiwanya. Luas jiwanya. Tadi saya menikmati nyanyian dari jalanan. Nikmati rasa dingin. Ini saya masih basah baju. Kehujanan tuh. Kehujanan dijemur. Kedinginan malam-malam. Saya nikmati saja. Angin dari gunung. Angin dari lembah. Kita nikmati. Tanpa keluh kesah. Matahari yang menyengat. Terkadang merobek hati. Kita nikmati. Biar tidak kesepian. Rasa sepi yang menggerogoti hati, kita nikmati juga. Rasa luka yang merobek jiwa, kita nikmati aja. Ketika kita bisa menikmati sesuatu hal, dari hal yang terkecil itu akan terlatih untuk menikmati hal yang besar. Dan akan tambah-tambah berkatnya juga, kebaikannya akan tambah-tambah. Tidak nyala-nyala, dingin ya. Hujan besar tadi.
Jadi tidak akan ada masalah kalau kita bisa menikmati, tidak akan rudet. Kita nikmati bermain dengan teman, kita menikmati berjualan. Kita bernyanyi, menari, menikmati hari-hari. Kita nikmati impian yang tidak kunjung datang. Kita nikmati bayang-bayang yang melayang di pikiran. Kita nikmati kekasih yang jauh di mata, dekat di hati. Tanpa letih kita memikirkan dia, walau terkadang sedih. Tapi kita nikmati juga. Tidak usah jadi menggerutu, tidak usah jadi nguluwut, tidak perlu jadi nguluwut. Kita nikmati dengan kedamaian, dengan kenyamanan. Salam damai, salam sejahtera. Kita nikmati dengan berdoa dalam kesendirian. Tidak salah berdoa itu, tidak salah. Kita nikmati pekerjaan sehari-hari kita, tidak perlu mengeluh, kita nikmati saja. Toh kehidupan akan berlanjut. Toh kehidupan akan berjalan dengan semestinya. Toh semuanya juga akan mengalir, mengalir, mengalir. Bagaikan air mata, bagaikan air. Berhembus, semuanya berhembus. Napas kita berhembus bagaikan angin. Angin berhembus. Menikmati rasa dingin, menikmati rasa panas. Saat mentari menyengat, rasa dingin saat udara bagaikan menggerogoti tulang. Kita nikmati dengan penuh tetap harapan dan optimis. Kerja keras, niat, semangat, itu kita akan lebih merasakan kehidupan. Tidak perlu, tidak perlu menjadi, kok saya jadi objek penderita terus. Tidak bisa begitu. Tapi terserah Anda. Begitu ya, zodiak Aries, semoga sehat selalu. Selamat menikmati pagi yang indah, yang beraktivitas. Semoga lancar ya aktivitasnya. Semoga lancar. Semoga berhasil apa yang dimaksud. Tujuan Anda semoga tercapai semuanya. Yang menyaksikan semoga sehat semuanya ya. Semoga sehat.